Solo, tepatnya di Sitek Arena antara Indonesia Jakarta melawan Satya Wacana Salatiga yang unggul kali ini. Oh, terlihat Bung ada zone defend kali ini ya dari Satya Wacana. Benar, bisa meminimalisir Bung. Ya, gerakan dari para pemain NSH. Nice tepis. Bad pass tadi Bung. Ya, hampir saja lepas. Cuma putih kembali pada David Nuban. Vincent. Vincent. Gagal sayang sekali tadi ya. Gagal sayang sekali. 33-29. 4 poin kali ini. Quarter yang ketiga. Ini adalah game yang kedua. Di hari yang pertama. Masih ada hari berikutnya sampai tanggal Irman. 21 Bung ya. Iya benar sekali Bung. Sebenarnya permainan Satya Wacana di quarter kedua tadi sudah cukup membaik Bung ya. Ya. Terbukti selisih tadi cuma 4 poin saja. Andre Adriano. Mengenai tepisan tadi. Kentas tadi dari Irman sebetulnya. Ya. Sekarang 7 detik setelah yang tersisa. Akurasi memang harus menjadi menjadi konsen tersendiri Bung bagi Satya Wacana. Ya. Karena sebenarnya tadi di 2 kuartal pertama di 2 kuartal pertama Bung, ya. Satya Wacana berhasil melepaskan 46 tembakan. Sementara NSH hanya 31. Tapi poinnya banyakkan NSH Bung. Oh iya. Persentase dari Satya Wacana ya. Iya buruk Bung. Ya. Benar sekali. Nice pass out sayang, masih ada dari Usami di sana. Kali ini masuk. 28-36, hanya 6 poin kali ini. Ini Alan Goro. Wow, ada 2 pemain di sana. Eh 12 nih, mana 12? Al Usami, personal foul. Vanessa Jakarta. Substitution Satya Wacana 1-3. Cio. Davinuban. Weda mana Weda? Kembali personal foul. Kali dua tim sama-sama turun dengan small line up Bung. Sangat kecil sebenarnya. Ya. Konsesikan ada 3 guard dari Satya Wacana Bung. Daniel, Cio, dan Andre Adriano. Oh ya. Yeah. Nah sekali. Cio kali ini. Adriano menetas ke dalam. Wow. Sayang kali gagal. Agak defensive rebound. Weda Wijaya. Weda Wijaya. Frido, Dio Frido. Gagal. Dapat bu, Elio Sami tadi. Dapat ditepis keluar. Irman. Mikael, rally. Nice rally, baik sekali. 2 point. Rally, rata. Adriano, Daniel, Daniel Bung ya, benar sekali. Rookie dari Satya Wacana Salatiga. Apa dibaca oleh kali pertama tadi? Adriano, wow, akhirnya masuk Bung. Ardian, Ariadi. 3 poin kedua hari ini. Ya. 2 dari 6. 43-45 tepat 5 poin kali ini. Dari yang ketiga. Zone defense. Sayang sekali dapat ditepis oleh Brian. Jangan lupa mengcross. 10 detik shot clock yang tersisa. Indonesia Jakarta. Ah sayang.
dapat di wajah harusnya oleh Ali Sami, tapi Rally Pratama tidak dapat menerima dengan baik. Langsung diganti. Langsung diganti. Iya. Substitution Jakarta. Hanya terpaut 5 poin saja. Masih unggulan saat Jakarta dengan 40 dan 35 Satya Wacana Salatiga. Saat penutupan. Rian, kick out. Ariadi lagi. Masuk lagi. Back to back, Bung. Benar sekali. Di first half tadi hanya 1 per 5, kali ini sudah masuk 2 dari 2. 2 point game, 38-40. NSA Jakarta masih unggul, 2 poin saja. Touch pass. Itu Bung. Gagal. Sayang sekali. Wen, cepat bawa bolanya dia zone. Passing yang baik, yang ada celah sedikit. Wenda Wijaya mampu melakukan passing dengan baik, tapi sayang. Gagal tadi. Rizky Pranata rookie belum mencetak angka. Gagal tadi usahanya. Ya, Irman. Kembali Wenda Wijaya. Zone defense, Satya Wacana salah tiga. Irman kembali. Ada foul dari Rian ya. Rian. Oh, 16. Ya, Rian. Oh ya benar, Rian. Ball trouble kali ini, Rian. Pakai pressure on boleh mana nih, enggak ada pressure, makanya lo ditembak-tembak. Mana lihat tuh. Rian tadi dia ball trouble. Tinsas Irman. Coach Meldi tidak, sepertinya tidak memaksakan Hengki Lakai untuk kembali, Bung. Ya. Sebenarnya juga sepertinya tidak ada masalah sih. Tadi sudah terlihat berjalan dengan normal. Ya. Tapi masih ada contohnya Randy, masih ada Vincent Sanjaya, jadi tidak ada masalah sebenarnya. 41-38. Yang kedua dari Irman. Gagal, ada rally di sana. Nice, oh pass pada Irman kali ini, sangat baik. 43 kembali, bukan turnover kali ini. Sudah mengenai tangan dari Riley tadi, buat turnover Satya Wacana. Alfredo, Wenda Wijaya. Sayang sekali. Ya. Tadi sebenarnya sama-sama melakukan screen, Bung, dulu aja, Bung. Tidak tahu siapa yang harus lari. Pressure, bolanya ya. Pressure. Wah, turnover. Terus. Cio. Pressure. Cakap oleh Cio Fredo. Pressure banyak. Pressure. Ready. Pressure. Hari-hari, Bung. Pressure. Tiga, Cio. Gagal. Oh sayang. Saya kira akan diambil oleh Ari-Ari tadi. 14 detik kembali. Saat 5 menit 15 detik. Coach Wahyu harus mulai berpikir, Bung, karena defense sudah mulai terbongkar. Ya. Tadi sebenarnya selain Cio ada Adriano di corner, Bung. Tidak ada, sudah sangat terbuka posisi-posisi tembakan dari Satya Wacana. Ambil saja tadi Cio mana putih melakukan snowball. Oh, sayang. Turnover kembali Satya Wacana. Ya, dikira akan melakukan eksekusi sendiri, tapi ternyata melakukan passing dan tidak dinyala tadi. Steal David Uban. David Uban, 1-3. Masih gagal. Kembali, steal. Oh, Lutfi. Step di sana oleh Ben. 1-3 tadi, Bung. Sayang sekali kalau tidak menemukan hasil. Sayang sekali. Oh, bukan diberikan free throw tapi hanya common foul, Bung, bukan shooting foul. Ya. Ariadi masuk kali. Oh.
41-43. 2 point game. Quarter yang ketiga, Wenda Wijaya. Nice pass, Irman. Udah saja. Berapa pemain dari Satya Wacana diwayati dengan mudah, Bung, oleh Wenda Wijaya. Nice defense tadi dari Irman. Ariadi, 3 dari 3, Bung, di quarter 2. Setelah 1 dari 5 di quarter, maksudnya di quarter 3. Setelah 1 dari 5 di first half. Substitution kali ini, Irwin Pandit gantikan Wenda Wijaya. Jio, habis dilepas. Beri Nuban, ada Dio Fredo tadi di sana. Ada Irwin Pandit, Lutfi, Rick, terasi ke dalam. Nice defense tadi dari Andri. Set offense dari Indonesia Jakarta. Melakukan offensive rebound tadi. Kembali Andre Rimpade, Dio Fredo, rookie dari Indonesia Jakarta. Andre Rimpade, Bung. Jauh sekali tadi, Bung, tempatannya. David Tuban. Oh, gagal lagi, Bung. Gagal lagi David Tuban. Sayang sekali. Defense yang baik dari Andre Rimpade tadi. Irman. Ini nak gagal. Adriano lagi. Jaga oleh Fredo. Bali David Tuban. Cio. Adriano di corner mencoba penetrasi ke dalam. Ah, gagal lagi. Juga gagal, Bu. Lakukan turnover Indonesia Jakarta. Masih, Bung, langsung diganti, Bung. Iya. Satu turnover, langsung diganti. Sayang sekali. Harusnya tadi mudah passing ke Irman, ya. Iya, benar sekali. Pastrik. Dan kali ini gagal. 41-45. Cio. Tinggal Ariadi. Shooter dari Satya Wacana. Kali gagal. Ini gagal, Bung. Gagalan pertama dari Ariadi. Ya. Di poin di quarter ini. 5-4-1. Hanya terpaut 4 poin. Kembali Andri Ronipa dijaga oleh Yakim Tampai. Lutfi. Masih gagal. Gagal, gagal. Shooter dari NSA Jakarta, ya. Benar sekali, Bung. Asli Jakarta. Wow, Andriano. Ini dia. Adriano. Nice step back for three. Adriano. One point game. 45-44. Ambil saja lepas tadi, An. Rory Pandi, Bung. Corner tanpa penjagaan. Oh. Juga gagal. Ah, Lutfi. Lepas tadi melakukan defense. Adriano Pandi. Three point. Short. Second touch, oh tidak. Sayang sekali Adriano. Sama waktu 2 menit. Di quarter yang ketiga ini Satya Wacana tertinggal dari NSA Jakarta. Jumpat kembali diterapkan oleh Satya Wacana soal 3. Lutfi. Terlambat tadi defense dari Satya Wacana. Adriano ini tercatat sebagai sampai detik ini, Bung, ya? Ya. Sebagai pemain yang paling lama di lapangan. Hampir hanya sekitar 2 menit, 3 menit dia istirahat. Ya. Ya, benar sekali. Jadi top score. Andri Rimpande, oh. Nice block. Apa di block tadi? Kali ini masih ada. Mantiri tadi melakukan reverse dengan baik dan 2 point. 47-44. Dapat di steal. Irman. Balik pada Andri Rimpande kali ini.
steal. Sangat baik. Hunter terlalu foul. Pada Eliakim tambahi tadi. Nah sekali bu. Karena sudah tidak ada lagi yang menghalangi tambahi bu ya. Ya. Jadi Hunter like foul. Langsung diganti oleh Wenda Wijaya. Dengan 2 free throw plus 1 possession. Oh, sayang sekali gagal. Coba kedua. Eliakim tampai. Masuk kali ini. Hanya berselisih 2 poin, 47-45. Quarter 3 tersisa 1 menit 29 detik. Possession untuk Satya Wacana salah 3. Andriano Gali. Maju Randi. Oke, apa-apa. Oh. Foul. Apa saja. Menai dari tangan dari Andriano tadi. Masih di belakang personal foul. Andriano. Dan tim foul Indonesia Jakarta. 3 shot, Bung. Saat melakukan 3 point tadi ternyata, Bung. 3 free throw yang akan membuat, jika masuk semua membuat Satya Wacana berbaik unggul 1 poin. Yuyu 46. Masuk lagi. 47 sama. Sama kali ini free throw dari Andriano menentukan unggul atau sama. 1 menit dan 15 detik. Wow, baik untuk 1 poin. Time out diminta oleh Indonesia Jakarta. Bagaimana Bung melihat semakin bagus untuk field goal percentage ya dari Satya Wacana? Benar sekali Bung, dan ditambah beberapa kali kegagalan eksekusi Bung dari Indonesia. Sekarang ya, berbalik angin ada di Satya Wacana, dan Satya Wacana sendiri pun tahu Bung pemain mana yang memang harus jadi lumbung poin mereka. Ya. Jadi seperti Ariadi tadi yang on fire, mereka coba distribusikan bola ke dia, kemudian Andriano juga diberikan keleluasaan. Itu adalah salah satu keputusan yang cukup bagus dari Coach Meldy dan kawan-kawan Satya Wacana. Dan itu berhasil kali ini ya. Benar sekali Bung. Jadi unggul 1 poin. Keunggulan pertama Satya Wacana sepanjang laga Bung. Ya. Dan Indonesia Jakarta banyak melakukan turnover itu yang berbuah gagalan tadi ya. Benar sekali Bung. Dari passing yang kurang tepat, kemudian juga lepas bola. Benar. Sayang sekali. Kita menunggu dari keputusan dari Coach Wahyu Dejati. Sebenarnya secara permainan pun mereka berubah Bung, daripada di first half tadi. Ya. Yang seperti saya bilang, mereka banyak melakukan pick and roll dan mengadakan mismatch-mismatch. Di quarter 3 ini malah tidak ada Bung. Jadi mereka seperti mengikuti pola permainan dari Satya Wacana. Bermain cepat dengan shoot-shoot jarak jauh. Yang sayangnya Indonesia sampai sekarang belum mampu mengeksekusi dengan baik. Ya, mengikuti ritme pertandingan yang diciptakan oleh Satya Wacana Bung ya. Benar sekali. Masih bukan defense dari Satya Wacana. Bukan Bung, satu free throw. Possession Bung ya. Oh, bukannya Mas Portman ya. Wenda Wijaya. Oh, bukan Mas Portman tadi Bung ya. Ya, pelanggaran 3 point tadi ya. Wenda Wijaya, Lutfi kali ini. Bali, Wenda Wijaya. Firman, fake pass. Ada mid-match sebenarnya di sana, Rian. Benar, Bung. Ya. Ah, sayang, ada 2 pemain di sana. Sudah kembali yang jaga, Bung. Si Randy sudah kembali tadi menjaga Rian. Terlambat tadi passingnya. Ya, kita tambahi. Bali. 9 detik tersisa. Oh.
gagal kali ini. 30 detik. Quarter yang ketiga ini. Masih bisa 2 possession mungkin ya. Jakarta. Wenda Wijaya. Irman. Nanti kembali pada Wenda Wijaya kali ini. Oh, Irman. Wenda Wijaya berdiri bebas. Penetrasi ke dalam. Masih ada kembali Wenda Wijaya. Itu dia, Bang. Kembali ke 1 poin, 49-48. Pes. Ah. Sayang, masih juga gagal. Wenda Wijaya. Jauh. Terakhir sudah kuarter yang ketiga. Hanya terpaut 1 poin, 49 dan Jakarta unggul dari Satya Wacana 13-42. Baik, IBL fans.